laporan terkini dari Desa Melati, kondisi banjir jembatan Desa Melati putus hari ini Rabu tanggal 16 November 2022. Sampai ke persawahan dan pemukiman warga. Info melaporkan di dekat lapangan Desa Gegeran meluap dari air anak sungai. Nyuwun tulung, Pak Kapolsek dimohon untuk menyampaikan ke PUBPJ Provinsi. Sementara roda 2 ataupun roda 4. Posisi sekarang ini juga ada yang sudah masuk ke pemukiman termasuk dua toko ini. Oke, sekali lagi ini mohon laporan dari Desa Melati. Terima kasih. Pagere hancur. Lapangan dadi kolam. Antrian mobil di Kulon Jati Malang menunggu surutnya air sungai sampai di depan puskesmas sana. Masih menunggu di sini. Jadi roda 2 maupun roda 4 belum berani melewati jalur Jatimalang Rejosari sampai sore hari ini. Selamat petang untuk warga Indonesia tepatnya Pacitan. Dikasih info untuk apa? Ada tanah longsor di daerah Kedung Bendo. Mati total. Ayo gas.